Halo sahabat kreatif, salam untuk Mabit dan salam sukses bagi kita semua. Ketemu lagi di channel Mr. JQPP. Video kali ini saya akan membuat motor standar F1 JZ menjadi motor balap ala road race. Oke sahabat kreatif, jadi untuk perakitan motor balap ini yang saya buat ini kurang lebih menghabiskan dana, yaitu totalnya 25 juta. Oke sahabat kreatif, motor awalnya ini motor seperti motor ya, motor yang tidak karuan awalnya untuk perakitan motor ini, jadi menjadi sebuah motor balap ini yang sudah dirancang khusus untuk spek ala balap road race untuk di, yang saya rancang untuk di kelas pemula. Langsung saja kita ngelihat yang dimodifikasi pada motor F1 JZR ini. Ini motor F1 JZR ini tahun 2004, yang mesin yang semi, yang sudah rancang. Jadi kita lihat apa-apa yang dimodifikasi pada motor F1 JZR ini. Oke sahabat kreatif, kita langsung saja. Oke sahabat kreatif, kita langsung saja kita lihat modifikasinya di motor balap ini. Semuanya akan saya jelaskan satu persatu untuk di data-data modifikasi ini, dari kaki sampai mesin saya akan menjelaskan satu persatu. Oke sahabat kreatif, untuk di lingkaran bannya bagian depan kita memakai L9080 yang dari MP Sport dari FDR, dan untuk di bagian pelaknya kita memakai pelak Rossi yang murah meriah aja. Yang penting bisa dipakai. Jadi untuk di bagian jari-jarinya kita memakai TDR, dan cakram piring cakramnya kita memakai dari produk TDR Racing yang ringan, yang harganya kurang lebih 900 lebih. Dan untuk di bagian shocknya, untuk di bagiannya udah dimodifikasi dengan rasa upside down untuk di khusus di motor balap. Jadi untuk bagian asnya kita memakai yang ori, diganti yang ori agar kita untuk bisa kunci lebih kuat. Dan untuk bagian kaliper bawah kita memakai yang asli, dan kampas remnya juga kita harus memakai asli agar pengereman lebih pakem dan padat. Dan untuk di bagian tali remnya, di sini saya memakai TDR Racing. Terus untuk di bagian kepalanya, ini bagian kepalanya udah saya ceper untuk di motor balap. Karena apa? Karena ini saya lebih suka untuk tampil motornya lebih tampang asli dan lebih ori dilihat. Dan ini memakai kaca lampunya yang udah dicat, dan bagian bawahnya udah dipapas, dan segitiganya udah diceper dan udah dipotong. Dan untuk di bagian handle-nya ini memakai masih asli yang ori, yang diwajibkan harus memakai asli ori di bagian handle-nya. Dan untuk di bagian grip gasnya kita memakai RCB Racing Boy. Dan untuk di bagian spontannya memakai Moto One Racing. Dan fungsi rem juga cukup padat dan berisi. Terus di bagian handle kopling juga diwajibkan memakai yang asli. Kopling dengan rem kita harus memakai asli handle-nya. Tidak boleh memakai yang imitasi atau yang nomor 2, harus menggunakan lebih asli agar kita jatuh kalau bengkok dan tidak mudah patah. Untuk di bagian mesinnya kita udah dimodifikasi, dan kita udah jelaskan juga udah diganti dengan yang asli dan ori, cukup memakai yang asli dan ori. Apabila sahabat kreatif untuk melakukan meriset motor mesin balap ini harus memakai barang yang ori. Walaupun yang ori udah rusak, kita harus menggantinya dengan yang asli ori agar kita bisa memaksimalkan tenaga motor di waktu risetan. Untuk di bagian kuilnya, di sini saya memakai KZ, kuil businya ini memakai KZ, yang asli KZ. Dan untuk pengapian di CDI-nya, saya masih mengandalkan asli ori. Terus di bagian spoolnya kita harus memakai asli ori. Dan
terbentuk di bagian rantai gearnya. Rantai gearnya kita memakai SS2 yang gearnya lebih tipis. Oke, di sini untuk bagian penutup olinya kita memakai yang ada tutup, yang ada lubangnya, karena untuk supaya ada sirkulasi udara apabila mesin panas. Jadi ada pemuaian atau keluar dari sini untuk sirkulasi udaranya, kita nggak memakai selang dan tidak memakai standarnya lagi, kita memakai yang tutup yang kita ada lubang selangnya yang kita masuk untuk dialirkan, dan juga untuk menimbulkan variasi di motor biar keren. Jadi udah di sini bagian pengereman udah saya rancang khusus untuk di motor balap dan sini, dan memakai pad dan memakai strip standar yang sudah dimodifikasi agar kita kalau terjadi jatuh pada saat mengendara di sirkuit maka akan tidak mudah bengkok dan bisa berlipat. Untuk di bagian pengereman sudah kita dimodifikasi. Terus di bagian suspensinya kita memakai stok Answer dari produk Answer yang ada kliknya di bagian bawah. Ini adalah ada kliknya yang bisa di-setel kelembutannya, yang bisa di-setel. Ini bisa di-setel. Kita bisa setel lembut dan setel slow. Produk Answer All-in ini. Jadi untuk di bagian pengecatan bodi ini saya memakai cat Jupiter Matte dari Penta Super Gloss. Warna birunya dari Jupiter Matte dari Penta Super Gloss, dan clearnya saya memakai Loop. Dan saya desain sedikit agar nampak motif simple dan kalem pada motor balap ini. Bagian bodinya. Di bagian untuk tampang, biar motornya ada tampang ala balapnya, kita menempelkan stiker di bagian-bagian ini. Yang stiker yang ada dijual di pasaran, kita tinggal tempel agar motornya lebih keren dan lebih maco. Oke. Untuk di bagian joknya kita papas dan memakai kulit asli ori F1 ZR, asli kulit joknya memakai asli. Untuk di bagian porseling operan gigi kita memakai asli ori porseling King, operan gigi King porseling. Kita ambil bagian untuk depannya dan kita sambung di bagian ini, kita udah dimodifikasi agar lebih kuat dan lebih terjamin kualitasnya dan tidak gampang patah dan kuat, dan untuk pengujiannya cukup paten. Untuk di bagian karbu kita masih memakai standar ori, karbunya standar ori yang udah diremer di bagian pinturinya, dan pistol scape udah diganti. Dan di sini untuk penyetingan di open filter ini ya, open filter memakai saringan yang ditahan oleh plat aluminium. Di sini untuk penyetingan karbu ini saya di sini memakai jarum scape, yaitu memakai jarum scape King yang asli dan ori, yang masih bentuknya masih asli, untuk kita pasang ke motor F1 ZR. Untuk di bagian pilot jet main jetnya kita memakai 27,5, dan untuk main jetnya kita memakai 190, dan untuk putaran anginnya kita memakai dua putaran. Oke, ini adalah saringan yang udah dibuat khusus. Ini adalah saringannya dari aluminium bahannya. Saringan ini dan standarnya kita lepas dan memakai saringan yang dirakit sendiri. Oke, saya berganti untuk pembakaran di motor balap saya sini memakai Partamax Turbo. Partamax Turbo yang udah dijual di pasaran yang harganya kurang lebih 300.000. Di sini saya olinya memakai Castrol 747. Dan saya akan untuk ini takarannya untuk menyeting minyak ini untuk dipakai, kita untuk menakarnya harus kita takar
untuk minyaknya, dan kita olinya juga kita takar untuk campurannya untuk pada minyak ini. Oke sahabat kreatif, saya akan untuk menjelaskan untuk pencampuran minyak ini di, untuk di motor balap ini yang pas kita untuk cari ukuran pasnya kita campuran kita yang tidak terlalu banyak oli dan kita pas untuk settingan yang pas. Kita di sini memakai, kita akan takar 1 liter saja. Saya sebagai gambaran 1 liter saja. Ini adalah minyak pertama turbo. Kita sahabat jadi bisa juga melakukan, kalau Anda bisa mampu beli yang pertama turbo, bisa beli juga beli di pom yang Petralik atau Pertama Plus. Kalau sahabat kreatif ingin melakukan untuk memakai pertama turbo lebih bagus pembakarannya. Ini adalah sisa-sisa balap yang kemarin. Sudah detik-detik terakhir minyak yang kita masukkan pas 1 liter. Coba habis, sudah habis. Habisan. Oke, kita naikkan saja dulu untuk campur. Pakai 747. Oke sahabat kreatif, untuk kita takaran minyak yang 1 liter ini, minyak pertama turbo ini, jadi kita untuk mencampuran perbandingan olinya, oli sampingnya yang kita campur di sini, kita takar 25 mili, sekitar 25 mili untuk di cuaca panas. Untuk di cuaca panas, apabila sahabat kreatif untuk cuaca hujan boleh memakai 20 mili campurannya, atau 25 mili juga bisa. Sahabat kreatif jangan bisa coba untuk merasakan, dan tidak boleh untuk kelewatan dari, jadi lewat dari 20 mili atau jadi 30 mili atau 40 mili, jangan, tidak boleh lewat ukuran perbandingan campurannya, karena untuk ini takaran yang saya jelaskan untuk takaran 1 liter. Oke. Jadi kita tuangkan untuk 1 liter ini. Ini adalah oli campur dari 747. Sedikit demi sedikit kita tuangkan. Agar kita untuk aman pembakaran pada piston dan tidak mudah lengket. Oke. Kita takar 25 mili. Kita langsung tuangkan saja ke minyak. Sambil kita bersihkan sama minyaknya. Kita aduk. Oke, setelah merata, kita masuk saja ke dalam tangki. Dan untuk kita untuk berlarut yang kita bawanya kita kocok, kita aduk biar lebih larut campuran olinya. Baru kita tuangkan lagi. Oke sahabat kreatif, kita coba untuk menghidupkan mesin motor Mr. Jack TV ini. Oke. Yeah.
akan mencobanya. Ini adalah hasil dari cat stabilo campur oranye dan di breed hardener agar kualitas warnanya lebih kuat dan tahan lama dan tidak mudah pudar. Oke.